Hai, assalamualaikum guys, kembali lagi dalam channel Cikgu Ana. So pada hari ini kita akan sambung lagi membincangkan tentang soalan SPM ulangan tahun 2020. Soalan nombor 3, iaitu dia datang daripada tajuk persamaan kuadratik. Okey, baiklah. Kalau kita perhatikan pada soalan nombor 3 di sini, soalan ini menunjukkan dia datang daripada soalan macam cikgu kata tadi, persamaan kuadratik, tapi level dia adalah level soalan kebat. Kalau cikgu tengok pasir-pasir question sebelum-sebelum ni, selalunya soalan persamaan kuadratik ni paling banyak markah dia pun sebanyak 5 markah. Tapi kali ini dia bagi 6 markah. Maksudnya dia memperuntukkan satu markah yang tinggi kepada soalan ini. Okey, jadi dalam soalan ini apa yang dikatakan ialah rajah 3 menunjukkan 2 segi 4 sama JKLM dan EFGH. Diberi bahawa luas segi empat sama EFGH adalah 34. Jadi di sini dia bagi satu clue dekat kita, iaitu luas EFGH ni adalah 34. So luas dalam ni 34 cm persegi. Manakala ayat kedua dia, dia bagi tahu GF, panjang GF adalah sama dengan panjang KG sama dengan panjang LH sama dengan panjang ME, iaitu bersamaan dengan panjang dia adalah PCM unit. Okey, jadi kita pun cari dulu di manakah terletaknya GF, iaitu di sini P, di sini PCM, di bawah ni pun kita boleh bagikan sebagai P dan P. Okey, soalan. Jika GF lebih besar daripada K, okay, jika JF adalah lebih besar daripada K, hitung dalam cm nilai P. Maksud sekarang kita nak cari nilai P untuk kita decide apakah nilai P. Jadi kalau di sini, clue yang kita ada adalah base kepada luas segi 4 sama tadi. Okey, jadi apakah cara mencari luas segi 4 sama? Luas segi 4 sama, okay, atau cikgu boleh petak macam ni, ataupun cikgu boleh tulis luas EFGH adalah bersamaan dengan 34. Okey, dan itu telah diberi dalam soalan. Okey, macam mana konsep mencari luas segi 4 sama? Seperti kita tahu, luas segi 4 sama di mana kita perlu tahu panjang sisi ini satu dengan panjang sisi ini satu. Ataupun kita akan tulis sebagai luas segi 4. Luas segi 4 itu adalah bersamaan panjang darab lebar. Tetapi disebabkan di sini adalah segi 4 sama, jadi sisinya sama. Bila sisinya sama, andailah cikgu kata ini ACM, ini ACM. Jadi kita akan ambil A darab A. Adakah dia bersamaan dengan A kuasa 2? Ya, sama. Bermaksud konsep di situ cikgu nak bahawa nanti disebabkan dia tu segi 4 sama, dia boleh kita tulis sebagai A kuasa 2. Okay, tapi dalam cerita ni bukan A lah. Okay, so cikgu tak nak kamu confuse, jadi cikgu padam. Okay, sini pun sama. Okay, so sekarang kerja kita nak tahu panjang EF. Bila kita tahu panjang EF, kenapa cikgu pilih EF kamu? Tak semestinya EF, kamu boleh pilih FG, kamu boleh pilih HG, kamu boleh juga pilih EH. Tapi senang cikgu nampak EF, cikgu pilih EF. Kerana panjang dia sama je. Okey, masalah di sini ialah cikgu perlu tahu panjang JE dulu sebelum cikgu nak dapat EF. Jadi cikgu pun guna konsep garis yang telah dibagi di sini. Panjang keseluruhan dia adalah 8 cm. Kalau sini 4, maka bawah ni adalah 8 tolak P. Kalau atas tu P, bawah 8 tolak P. Macam mana boleh jadi macam tu cikgu? Okey, andaikah cikgu kata cikgu ada satu garisan. Garisan ni panjang dia 8 cm. Dan cikgu bahagikan kat sini. Katalah cikgu kata sini 5 cm. So cikgu tanya kamu, sini akan jadi berapa cm? Kamu mesti kata, oh cikgu 8 tolak 5 sama dengan 3.
Jadi sekarang ni dalam cerita soalan kita ni, 5 ni tak ada, dia jadi P. Jadi 5 ni pun akan jadi P. So maka kita takkan tahu nilai sebenar dia. Jadi di sini kita akan anggap dia sebagai 8 tolak P. Okey, tu konsep yang kedua. Konsep yang tiga, untuk kita mencari panjang EF, kita perlu menggunakan pula, oh, banyak konsep dalam cerita ni. Kita perlu menggunakan konsep segitiga bersudut tegak. Okey, segitiga bersudut tegak. Di mana kita akan menggunakan konsep teorem Pythagoras untuk kita mencari panjang EF ini yang diwakili sebagai hypotenuse. Jadi, first kali, apakah cara mencari hypotenuse itu? Hypotenuse itu adalah square root atau punca kuasa. Okey, punca kuasa P kuasa 2 tambah dengan 8 tolak P kuasa 2. Okey, di situ cara kita mencari hypotenuse ataupun panjang EF. Okey, bila kita dah ada panjang EF, kita terus automatik boleh cari luas EFGH. Kerana apa? Kerana cikgu perlukan satu sisi saja. Baru cikgu tahu keseluruhan sisi dia sama. Jadi, macam cikgu kata tadi, A darab A sama dengan A kuasa 2. Jadi, cikgu pun akan tulis panjang EF tadi, cikgu akan kuasa 2 kan dia. Ah, jangan pula kamu macam dah buat-buat, kamu dah faham konsep, kamu takut pula. Eh, cikgu dapat punca lagi, dapat kuasa, saya nak buat apa? Okey, jangan risau. Okey, kenapa? Di sini kita masukkan pula konsep indeks. Di mana kalau kuasa 2 bertemu dengan punca, terhapuslah punca tu. Jadi, punca dah hilang, kuasa pun dah hilang. So, yang tinggal hanya di dalam saja. P kuasa 2 tambah 8 tolak P kuasa 2 sama dengan 34. Okey, teruslah kita selesaikan persamaan kuadratik tadi. Okey. Okey, dengan persamaan kuadratik, mesti kita kena kembangkan dululah kan. So, P kuasa 2 tambah dengan 8864 tolak 8P tolak 8P tambah P kuasa 2 tolak 34 sama dengan 0. Okey, dan kita kumpulkan untuk bagi jadi sama dengan persamaan kuadratik, iaitu kuasa 2 dengan P kuasa 2, dia akan jadi 2P kuasa 2 tolak negatif 8, negatif 8 jadi negatif 16P, 64 tolak 34 jadi 30 sama dengan 0. Okey, setelah kita dah membentuk persamaan kuadratik, maka kita akan buat 2 bracket sama dengan 0 untuk kita nak isi nilai P. Okey, yang ini kamu bolehlah menggunakan kalkulator. Ha, banyak cikgu pun dah ajak guna kalkulator. Okey, kalau kalkulator yang kamu gunakan itu adalah daripada kalkulator 570, kamu hanya perlu tekan mode 3 kali. Mode 3 kali, pilih EQN, kemudian setelah pilih EQN, tekan button kanan, pilih degree 2. Okey, tapi kalau kalkulator cikgu ni tekan mode sekali saja, kita tengok nombor 5 tu dia dah tulis EQN. Sebenarnya sama saja. Cuma kalkulator cikgu ni dia ada bagi kuasa 2, cikgu akan pilih nombor 3. Dan kalkulator kamu pun sama, dia akan tanya nilai A, nilai B dan nilai C. Jadi nilai A kita di sini adalah 2 sama dengan, B kita negatif 16 sama dengan, dan C kita adalah 30. Dan kita pun tekan sama dengan. Tekan lagi sekali sama dengan, dan kalkulator akan baca X yang pertama adalah 5. Tetapi kita tak boleh tulis X kan, kita punya di sini adalah P. Jadi kita pun tulis 5. Kemudian kita cari lagi yang seterusnya, tekan lagi sekali sama dengan, dan X yang kedua iaitu 3. Maka P yang kedua adalah 3. Jangan kamu dah syok dapat jawapan, kamu terlupa pula nak buat pemfaktoran. Okey, pastikan jawapan kamu dimasukkan ke dalam pemfaktoran. Sekiranya jawapan kamu positif, maka bila dia masuk dalam pemfaktoran, dia akan jadi P tolak 5. Sama juga di sini, dia akan jadi P tolak 3. Okey, okey, selesai belum? Kenapa cikgu tak selesai lagi? Kerana kita kena ikut syarat ni. Kalau kamu tengok soalan ni, dia minta nilai P. Dia tak kata apa nilai-nilai P. Maka di sini merujuk kepada satu
sahaja dan kita perlu pilih antara 5 atau 3 yang mana kita nak pilih dengan base kepada syarat di sini. Panjang JF mesti lebih besar daripada panjang FK. Jadi kamu ada dua nilai. Kalau JF ni kamu pilih 3, maka FK ni dah jadi 5. Jadi di sini cikgu akan dapati JF tu lebih kecil daripada FK. Tak boleh, kerana dia tak memenuhi syarat soalan, iaitu dia nak JF besar daripada FK. Jadi bila JF besar daripada FK, maka kita akan reject lah jawapan 3. Okay, so yang kita akan terima adalah P sama dengan 5 sahaja. Okay, kerana kalau P sama dengan 5, jadi JF 5, FK akan jadi 3. Kita dah memenuhi syarat soalan tersebut. Okay guys, so nampaknya soalan ni tak susah sangat. Cuma dia merangkumi beberapa konsep yang kamu kenal, kerana strong dalam konsep tu. Sebagai contoh, konsep luas, konsep teorem Pythagoras, dan juga konsep macam mana kalau diberi satu panjang tu nak cari sebahagian yang lain. Okay guys, so itu sahaja untuk kali ini. Sekiranya kamu rasa video cikgu ni berguna, bolehlah kamu tekan button like. Sekiranya kamu rasa video cikgu ni kamu nak share dengan kawan-kawan, nak sama-sama berjaya, kamu boleh share video ni kepada kawan-kawan kamu. Dan sekiranya kamu rasa kamu nak lagi tengok video-video macam ni, nak bincang lagi soalan-soalan macam ni, bolehlah kamu terus tekan button subscribe supaya kamu sentiasa update dengan video-video terkini cikgu. Dan yang terakhir, sekiranya kamu nak cikgu bincang apa-apa soalan ataupun nak bagi komen untuk buat penambahbaikan, kamu bolehlah tinggalkan komen di bawah. Okay guys, so kita jumpa lagi untuk video yang seterusnya. Bye and assalamualaikum.